Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, hari ini kita mau bahas tentang lowongan pekerjaan 4 perusahaan terbaik penyalur jasa cleaning service yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan ini tetap buka lowongan buat kalian yang ingin sedang mencari-cari pekerjaan. Kalian nggak salah kalau menyaksikan video gue, guys. Karena ini adalah perusahaan-perusahaan bonafit dan dijamin kalau kalian bisa masuk ke situ, kalian secara kesejahteraannya akan lebih terjamin. Ya, mudah kok cara ngelamarnya, kalian bisa via online gitu dan hanya by email aja, dan nggak sulit untuk bisa mendaftar di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, mau tahu kan seperti apa syaratnya, bagaimana cara melamarnya, dan informasi lowongannya apa aja? Buat kalian yang baru nemuin channel gua dan belum subscribe, kalian harus subscribe dulu guys untuk mendapatkan informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan terbaru, terkini, dan ter-up to date. Gua update setiap saat buat kalian semua guys. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Guys, perusahaan terbaik untuk penyalur jasa cleaning service yang ada di Indonesia itu ada di perusahaan ini guys, yaitu di ISS World. Nah, ISS ini merupakan perusahaan luar negeri ya, jadi banyak banget di Indonesia itu dipakai oleh mall-mall, dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar itu khusus untuk menangani kebersihannya, dan cabangnya udah banyak banget untuk ISS ini. Kita langsung buka aja di websitenya di idissworld.com/en. Nah, ini dia websitenya, kalian tinggal visit ke situ. Nah, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana perusahaan tersebut seperti apa sih, kalian bisa baca-baca dulu di website ini. Nah, kalau untuk kalian melamar pekerjaan, caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik karir, terus langsung search job. Nah, di sini ada informasi beberapa lowongan yang dibutuhkan. Ya, di situ nanti kalian akan dikasih tahu dulu be part, kenapa menjadi bagian dari ISS Indonesia. Nanti kalian langsung klik linknya, kebuka, dan di situ memberikan informasi beberapa posisi yang sedang dibutuhkan. Memang di sini kalau untuk di ISS itu tidak hanya office boy atau cleaning service, jadi ada beberapa job ya, dan areanya juga cukup banyak. Ini ada sekitar 279 informasi lowongannya, cukup banyak sekali. Jadi kalian harus cepat segera masukkan lamaran ke ISS ini guys ya. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan tersebut kalian bisa pilih. Nah, itu kan ada semacam kayak barnya ya, 1 2 3 4 5 itu yang tadi sampai 279 sih tentunya gitu. Nah, jika ada posisi yang pas, kalian tinggal masukkan apply job ya. Itu ada linknya, ada ininya. Nah, langsung register dulu karena kalian harus member dulu ketika mau daftar ke ISS. Cara membernya juga cukup mudah. Yang pertama kalian email, siapa sih yang nggak punya? Pasti kalian nggak punya semua dong. Gitu. Nah, biasa masukin password, masukin ulang password, terus status, terus kotanya, kalian tinggal di mana, gitu ya. Pokoknya cukup mudah banget. Ini dia blankonya, tinggal register. Nah, setelah register baru nanti kalian bisa apply dari job yang tadi itu, guys. Ya, semua link serta cara melamarnya, kalian bisa cek di sini di website ini. Jadi cukup mudah dan kalian benar-benar dipermudah banget karena di sini udah form, jadi nggak play dengan posisi yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Tunggu apa lagi buat kalian yang sedang cari-cari kerja, kalian bisa melamar di ISS guys. Kita lanjut ke perusahaan terbaik kedua. Yang kedua ini MCS atau PT Mitra Tama Cipta Selaras. Ini juga nggak kalah dengan IS tadi. Dia benar-benar perusahaan yang sangat-sangat benefit, perusahaan yang sangat-sangat profesional, dan perusahaan yang sangat besar. Nah, ini dia websitenya ya, di ptmitratama.com. Nah, untuk ngelamarnya bagaimana, itu ada pilihan karir. Balik lagi, kalau kalian ingin tahu dulu tentang perusahaan ini, kalian tinggal baca-baca aja. Nah, tinggal kalian klik di karir. Di situ ada beberapa posisi yang sedang dibutuhkan. Ada CSO, cleaning service, supervisor, office boy, pokoknya banyak banget deh ya. Dan cara ngelamarnya juga cukup mudah. Kalian tinggal kirim. Ini ada link WhatsApp-nya juga di sini. Oke. Nah, kalian bisa lanjutkan ke chat untuk konfirmasi langsung tentang posisi-posisi yang sedang dibutuhkan ya. Ini itu pokoknya kalian tinggal klik. Itu ada logo WhatsApp-nya di situ. Nah guys, untuk kantor Mitra Tama Cipta Selaras ini ada di Lebak Bulus ya. Kalian bisa cek ini di Rukan Villa D5 nomor 2.
dan emailnya itu ada di info Mitra Tama. Ya, itu untuk informasi kontaknya. Jadi kalian bisa konfirmasi dulu ke WA dan ke alamat ini tentunya untuk cara melamarnya, apakah bisa datang langsung karena memang dibuka atau belum, atau bisa langsung via WhatsApp itu tadi. Guys, cepetan ngelamar karena posisinya banyak banget loh yang sedang dibuka. Guys, yang ketiga itu adalah Bestin. Alamatnya ada di bestin.co.id. Wah, ini juga perusahaan yang gak kalah besar. Jadi kalian bisa visit langsung ke sini, kalian pelajari, kalian lihat-lihat, kalian baca-baca tentang perusahaan ini. Nah, untuk cara melamar karirnya juga sama, sangat-sangat mudah, di mana ada beberapa informasi yang diberikan di website tentang posisi-posisi yang dibutuhkan. Nah, untuk cara ngelamarnya itu ada optionnya. Yang pertama adalah konfirmasi dulu melalui email, yaitu di bestin.service@gmail.com, atau kalian bisa WA hotline-nya ya untuk tanya konfirmasi lowongan yang sedang dibutuhkan khususnya untuk cleaning service ini. Nah, tempatnya sendiri kalau memang udah nggak PPKM, kalian bisa datang langsung di Komplek Warga Jaya Blok DH nomor 6. Itu di daerah Tubagus Angke, Jakarta Barat. Ini dia alamat untuk kantornya. Jadi, tapi nanti aja ya, kalau seandainya kalian ingin ngelamar ke sana, ya nunggu nggak PPKM dulu gitu, supaya lebih mudah lagi gitu. Pokoknya ini adalah perusahaan yang sangat besar untuk menyalurkan tenaga-tenaga untuk office boy atau cleaning service. Tunggu apa lagi buat kalian yang ingin atau sedang cari-cari kerja? Kalian harus melamar di BSI atau Bestin ini, guys. Nah, guys, yang keempat itu adalah Bintaro Clean. Bintaro Clean ini .co.id. Ini di website-nya, kalian tinggal visit ke situ dan benar-benar sangat mudah untuk melamar di Bintaro Clean ini. Cuma masalahnya adalah kalian harus beragama Islam, guys. Jadi nggak, kalau kalian non-muslim ya kalian nggak bisa untuk melamar di ini. Nah, cara ngelamarnya itu cukup mudah. Kalian ini ada di link karir ya. Di link karir ada di WhatsApp, nanti untuk CS-nya juga kalian bisa nanya. Nah, lowongan kerja cleaning service Bintaro Corp. Nah, kalian baca nih, wow, jelas banget dan cukup mudah. Persyaratannya cuma ada satu hal yang harus kalian penuhi, yaitu harus seorang yang beragama Islam sih. Jadi kalau non muslim itu belum bisa melamar di Bintaro Clean ini, guys. Emailnya juga ini di hrd.bintarocorp.co.id. Alamatnya ada di Lenteng Agung di Jagakarsa, yaitu di Jalan Kebembem Raya nomor 6. Atau bisa menghubungi kami melalui kontak-kontaknya itu tadi ya. Ada WhatsApp tadi itu. Nah, ada juga kalian bisa silakan tinggalkan pesan di sini, nanti kalau memang sesuai dengan kriteria pasti kalian akan dihubungi. Guys, itu tadi adalah 4 perusahaan penyalur terbaik untuk cleaning service yang ada di Indonesia. Tinggal kalian pilih mau ngelamar yang mana. Gue hanya berharap dan gue selalu berdoa untuk kalian segera mendapatkan pekerjaan. Pokoknya jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, jangan pernah bla 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 bla. Yang intinya harus dicoba. Siapa tahu dari salah satu atau 4 perusahaan ini tadi itu adalah rezeki kalian ada di situ. Kenapa enggak? Oke, guys. Informasi review dan rekomendasi dari Job Hunter hari ini semoga bermanfaat buat kalian yang sedang cari-cari kerja. Kita akan jumpa lagi di informasi tentang lowongan-lowongan kerja cleaning service berikutnya, guys. Dan ada juga untuk security, driver, dan lain-lain. Makanya kalian harus subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi yang akan gue berikan, guys. Terima kasih, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dah.